sebenarnya secara jumlah pembalap kita hampir sama tahun lalu. Cuma perbedaannya adalah regulasi kita ada beberapa perubahan yang cukup prinsip, yaitu saat ini kita memakai satu merek ban atau lebih dikenal dengan One Mag Tire. Kemudian penentuan sidit juga kita perbaiki dibanding tahun lalu. Jadi ada beberapa pembalap yang harusnya belum sidit, dia harus terkena sidit, itu yang kita perbaiki. Nah, kalau untuk peserta, saya lihat ada beberapa peserta yang baru muncul, dan ada juga yang pembalap lama mungkin karena situasi belum dapat bergabung lagi di ATCC. Jadi secara jumlah sih hampir sama lah sebutan lalu. Nah, mengenai perbedaan waktu, memang itu tidak bisa dipungkiri, saya pun mengalami gitu ya. Dari rata-rata waktu yang saya cetak pada saat Desember, saya coba kebetulan sudah habis masa kontrak gitu ya, saya coba, memang terjadi apa yang selama ini jadi fenomenal gitu ya, terjadi penurunan waktu yang cukup signifikan, 2 detik rata-rata. Benarnya itu yang kita jadikan dasar untuk memutuskan One Mag Tire. Jadi kalau dengan ban yang istilahnya terlalu besar gapnya, ini kan menjadi tidak sehat. Sehingga kita putuskan salah satu ban yang kita akan pakai. Lepas dari ban yang mana, kita tetap akhirnya memutuskan kita harus memakai salah satu jenis ban. Pabrikan. Akhirnya setelah kita diskusi di antara para founder, kita putuskan memakai salah satu produsen.